Saudara, berikut ini marilah kita bersama-sama memantau perihal masyarakat dan memikir hal-hal umat melalui rancangan Jendela Masyarakat. Allah yang Maha Besar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam hormat kepada ayah-ayah dan ibu-ibu yang mana dah bersama dalam ruangan Jendela Masyarakat. Jadi alhamdulillah wa syukurillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi malam ni sebagai malam yang mulia, yeah. Iaitu malam Jumaat, hari Khamis, yeah. Malam Jumaat. Kalau kita tengok di hari ini, kita masih duduk dalam bulan Syakban, yeah. Dan tak berapa lama lagi kita akan menuju bulan Ramadan, ataupun bulan Ramadan akan datang. Maka bagaimanakah kita buat persiapan dalam untuk nak buat ibadat dalam bulan-bulan Ramadan. Dan insyaAllah kita akan bincang lagi dengan saya Ramzi bin Abdul Rashid, dan saya Mahmud bin Haji Ismail, dan saya Zulkifli bin Muhammad Saudi. Ya, alhamdulillah malam ni kita tiga-tiga orang kita nak bincang dalam keadaan semasa. Bagaimanakah keadaan semasa khususnya dalam berita hari ini, gapo tik duk berlaku dah tempat tema kita, dan yang telah lepas itu malam nisfu Syakban. Kalau kita tengok tempat tema kita ni banyak lah ada buat nisfu Syakban gapo lagu mano. Kita boleh bincang tadi lagu mano. Lepas tu bagi pusing yang kedua, kita beri peluang bagi ayah-ayah dan ibu-ibu yang mana nak berkongsi dalam tukar pendapat, tukar masalah, bolehlah telefon kepada masuk nah dalam ruangnya kita. Maka bagaimanakah keadaan semasa di hari ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi berita keadaan semasa di tempat tema kita di hari ini, khususnya pada di hari ini, pada di hari itu berita berlaku bom di kawasan Jabat, iaitu bomnya pihak kena pun tembok tu Sulaiman Yena, itu bom di kawasan nak masuk di Semenangan Satanak Sub Cawat Naratiwak di Jabat, mengakibatkan oso tu oso sakit dengan kapur sakit 12 hari. Dan seterusnya setelah berlaku bom di Jabat iaitu pada pagi ni itu boleh mengakibatkan sakit lah. Dan sebelum dah ini berlaku juga di kawasan Terubah, kawasan Terubah pun baik, di kawasan Sukirim di kawasan Sisakon pun baik, itu pun bagaimanapun dalam seminggu yang telah lepas di kawasan tempat tema kita di hari ini pun masih duduk berlaku lagi, masih duduk bunyi lagi, tak tahu bila lagi nak akan tak akan nak henti pada tempat tema kita ni. Ya, baik. Alhamdulillah ini satu kejadian ataupun apa kata kejala masyarakat yang tak ada lagi rumah kita, walaupun masih gerpai lagi benda yang berlaku lebih kurang tak nak 9 tahun dah, tapi benda ni tidak boleh selesai lagi maupun pihak kerajaan tak ada boleh selesai lagi, baik. Alhamdulillah, syukurillah, lebih lagi kita duduk dalam ni sebuah Syakban, setengah dah kita dalam hari ni sebuah Syakban ni, kita masih duduk dalam bulan yang mulia. Sebelum kita nak masuk sambut bulan Ramadan Mubarak yang akan datang tak berapa lama lagi, lebih kurang 15 hari lagi, waktu ataupun 14 hari lagi. Dia kata bulan yang kita nak buat siap untuk kita ni nak latihkan diri kita, dan untuk kita ni nak ibadat kepada Allah Taala melalui dengan kita ni boleh praktik selalu dah.
Kalau ibadat kerja lain ni, tengah-tengah ibadat ni nak sakut ngati, tapi ni nak sakut ngati lagi dan anggota kita negok sekali. Oleh itu dah, kalau kita kecek kira, tadi saya dengar satu berita di Chatigo ataupun tengok pada televisyen tadi ataupun televisyen, dia kata ada dari segi kata ada mah di pak kita ni. Itu setara mana, jelas saya sikit. Kalau kita tengok berita tadi yang mana tu baik pagi tadi, kata Yellow Ning ada orang kampung leh. Orang kampung khususnya dalam kawasan Likongi Bukit, Bukit Mah, nama bukit kalau bahasa Ban Pukau Tong di Sukirin. Ada do orang kata do ayok leh. Ya. Do ayok mah dalam dalam carok. Ai eh. Dalam ai tu ada do ayok ayok mah. Lepas tu hok boleh dah tu mah dok boleh dah tu kau tengok suci ya lah ataupun berisut ya tu dok le 93 sampai 94%. Waktu nak kata dalam kat demo kita dia hening masih ada juga dalam khususnya dalam sumber alam dalam mengata siapa yang kon tamat chat nah khususnya bagi mah dan banyak lagi khususnya minyak dan geh po baik dan biji po banyak lain-lain lagi hok kita tak ada boleh kemukakan dalam ruang ejen dalam masyarakat gini. Lalu itu kembali kepada kita semua tu bahawa sok ada idea hening perlu kah bagi kita dalam untuk ambil tepat dan untuk nak mengata itu adalah sumber alam yang khususnya bagi anak tepat kena ambil tepat ataupun boleh makan sahih situ dah. Tetapi dengan sebab kita tu belum lagi pandai ke cara nak proses, cara gapo ataupun dengan sebab kita tak ada kuasa ataupun dengan sebab kita tak ada biaya ataupun modal dalam hak untuk nak buat bisnes hani ni. Nah, kalau kita saya kecek lagu ni bukan kadar kerana tidak berapa lama lagi kita akan bersama nah dalam mengata dalam percakum ASEAN ASEAN community yang kalau kita kembali kepada ASEAN tu terasas asas terbagi kepada tiga asas iaitu AEC dalam ha sangkum strategik ASEAN dan ada hak politik, ada hak keselamatan dan ada hak sosial budaya ASEAN dah. Dalam hak tiga-tiga suku ini ning kalau kita baca dalam hak kada politik dan agak tu benar nak dapat boleh mula-mula jadi iaitu asas dalam hak AEC ataupun ASEAN Economic Community. Percakum strategik ASEAN dah. Gapo ayah-ayah dan ibu-ibu kalau kita tengok dalam hak percakum strategik ASEAN. Percakum strategik ASEAN ni salah satu ikatan di antara negara Nusantara, Asia Tenggara lah kalau kita kata dalam bumi pak Asia atau Ok Chiang Tai. Lebih kurangnya 10 negara dah di hari ni dan timur-timur belum lagi jadi satu anggota ataupun jadi semacik pertet dalam ASEAN. Dia ni duk dalam keadaan duk minta nak masuk bersama dalam dalam ASEAN. Dalam 10-10 negara ni negara gapotik. Nah, kalau kita tengok tu tak lain tak bukan pengasas iaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thai. Nah, batu Filipin. Pengasas dalam ASEAN, batu tambah hai pula ada dengan Brunei, ada dengan Vietnam, Laos, Kamboja. Nah, dan seterusnya. Dia kata dalam haning ning ambil berat dalam untuk nak buka mengata AFTA. AFTA ni ataupun FTA, Area Free Trade Area. Free Trade Area ni bahasa Inggeris. Tapi kalau tepat time kita ni bebas dalam nego dalam kawasan ASEAN. Nah, semua 10 negara ni siapa ada modal, siapa gagah, siapa ada kebolehan boleh nak pergi nego mana. Nah, selepas mana buka ASEAN dengan rasmi iaitu tahun 2558 ataupun 3 tahun lagi ni. Sebenarnya 2020 masa tu. Ya kenyok mari di 2015. Dah kenyok mari 5 tahun. Nak ayat kata
kita tengok tadi tu dalam berita sakut berita mah dalam sumber alat apa hasil bomi tempat temu itu. Nah, dan ini kita banyak tengok setengahnya sekolah-sekolah di Malaysia mula mai tempat dah ataupun nak mai buka sekolah di tempat temu kita. Yeah. Ha, mula dok ada dah. Ha, lepas tu kalau buka tu siapa hok mano lagi nak buka tu tak tahu. Dia, lalu itu kembali kepada kita khususnya orang Melayu, anak Melayu tempat teh deh ni kita ada buat persiapan macam mana. Persiapan deh ni bukan persiapan untuk nak berlawan dengan dia, tapi persiapan adalah untuk nak mengangkat taraf kita. Deh. Dalam nak mengangkat taraf kita ni koda mano? Bida gapotik, haga potik. Ha, hok tu kembali kepada kita lah. Ha. Dalam keadaan masyarakat kita ni, apakah yang perlu bagi kita untuk nak mengangkat taraf? Dah tak lain pakai di segi pengaji ke, pendidik ke? Dalam bahasa, bagaimanakah kita kecek bahasa? Dah dalam bahasa kita, khususnya bahasa Inggeris. Dah kelemahan kita banyak lagi yang perlu bagi kita semuanya kena pakai taraf, khususnya sekolah Melayu kita ni. Dah. Ha, kalau kita tengok sekolah Melayu ataupun sekolah tapak kita itu sekolah tarika lalu itu pasal kami. Dia ini panggil sekolah Melayu. Eh, bagaimanakah cara mengajar adalah khususnya untuk nak ambil bahasa Inggeris dalam pendidik ke sekolah Melayu. Eh, memang saya duk bicara dengan saudara yang mana pernah dan bertugas dalam sekolah Melayu duk usaha dalam hal untuk nak guna bahasa Inggeris dan mengajar bahasa Inggeris dalam sekolah Melayu. Tetapi bukan dengan serata, bukan semua dok. Ada lagi setengah-setengah sekolah Melayu tu belum lagi kerana sebabnya tidak ada tenaga ataupun guru yang mahir dalam cakap bahasa Inggeris. Ini perlu bagi kita untuk nak menyusun tahap khususnya tahap dalam lapis bawah sekali, asas sekali untuk mereka ini, anak-anak kita ni supaya demo besar mari ni dapat ada asas dan dapat boleh cakap dengan bahasa Inggeris.